Oke, sekarang kita balapan pakai Fabio Quartararo nih, Yamaha. Kita coba performanya di sirkuit Mugello Italia. Ya, Ducati-Ducatinya KTM. Kita ikut out nih sama si Martin. Kita out ikut sama si Martin. Beko yang jatuh ternyata. Ini si Bastian ini ada sini. Sama-sama marah. Car. Si Martin masih tetap di depan. Hampir kenapa? Racing line slow, harus lebih lembut lagi. Bisecki Marco Bisecki inside line, tidak terlalu keluar jalur. Sekali koreksi, tak kira jatuh si Bezeki. Kabar AI-nya ini belum sempurna. Masih aneh racing line. Kita sering ditabrak sama AI. Harus lebih lembut.
gampang stopin karena remnya pakem sekali. Kadang bahaya juga, habis stopin itu nggak terkontrol motornya. Tapi takutnya kita jatuh sendiri ya deh, gara-gara nggak kontrol. Slow slow dulu, slow. Kita atur depannya dulu biar nggak terlalu panas. Kalau terlalu cepat ngerem nanti di belakang nabrak ya, kayaknya bugnya itu dah. Kita belum sesuai nih, kita antara AI nggak kayak MotoGP 22, lebih aman kita kalau lagi kejar-kejaran sama AI lebih aman. Kalau ini resikonya pasti udah ditabrak. Kadang terlalu ngawur juga AI-nya, dari kiri ke kanan tuh habis out jauh sekali, nanti bisa gampang mereka mendekat karena kacau sekali racing line mereka. Lebih bagus yang ini sebenarnya, yang dua-dua AI-nya, tapi pengeremannya ini lebih bagus, lebih enak pakai pengeremannya. Ini tidak perlu engine brake terlalu banyak. Lepas nih cara balapnya. Tapi setengah detik di belakang. Banyak nih, bahaya. Tapi untungnya hard, gampang dinginnya. Yang hard gampang dingin badan.
kan ini lah aduh kita hilang juaranya gara-gara jatuh sendiri dikalahin market sayang sekali. Kacau walaupun kacau. Let's take a look at the final ranking of the MotoGP race before the traditional podium ceremony. Si Marquez ini. Marquez.